viral. Sebuah video di sosial media yang menunjukkan, seorang ketua RT melarang dan membubarkan ibadah jemaat gereja Kristen Kemah Daud. Beberapa orang pria tiba-tiba datang geruduk gereja Kristen Kemah Daud pada Minggu 19 Februari 2023. Mereka memaksa masuk ke dalam ruangan saat ibadah sedang berlangsung dan membubarkan secara paksa. Seorang pria yang mengaku sebagai ketua RT 12, Raja Basa, Bandar Lampung memaksa jemaat untuk membubarkan diri. Aksi pembubaran dilakukan dengan alasan gereja dan ibadah dilakukan tanpa izin. Kasus pembubaran ibadah ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Forkopimda Pemerintah Kota Bandar Lampung langsung mengatasi persoalan jemaat gereja yang dibubarkan ketua RT dan warga setempat saat peribadatan berlangsung. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud pun akhirnya dipastikan mendapatkan izin untuk beribadah. Tadi kami sudah melakukan rapat bersama dan disepakati bahwa pengurusan izin akan difasilitasi dan akan ada izin sementara yang memperbolehkan para jemaat gereja untuk beribadah. Izin sementara itu selama 2 tahun. Kata Kombes Ino Haryanto.